gak sadar kekuatnya kurang ajar. Orang lain mengira dia sudah hilang ingatan. Oh oh sungguh kasihan nasib bocah ingusan, usia saja masih 15-an. Emang dia anak gedongan, bokap jutawan, nyokap dokter hewan, yang paling ternama kawan-kawan memanggilnya juragan. Sebab emang cuma dia yang ahli keuangan, beli bakso juragan, es teler juragan, sampai uang SPP minta juragan. Lama kelamaan dia menjadi suntuk bosan, minuman pun jadi pelarian. Hidup tanpa tujuan cuma buat having fun, mabuk-mabukan nyawa pun jadi taruhan. Itu suatu kesalahan, dengan begitu kau tak punya masa depan. Anak gedongan pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. Anak gedongan belaga pakai supir, emang gak bisa nyetir. Anak gedongan pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. Anak gedongan gak pernah bisa mikir, bisanya cuma nyengir. Bocah gedongan berjalan sempoyongan, menelusuri jalan tanpa aturan. Orang-orang memandang dengan sinis, bahkan mencaci maki si anak gedongan. Si bocah tak peduli, seakan tak mengerti yang telah terjadi. Mungkin kaya sadari, atau mungkin kaya sesali. Kenyataan ini kadang ia pun bertanya pada dirinya, salah siapakah sesungguhnya. Waktu terus berjalan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Tetapi keadaan tak ada perubahan, semua hanya hayalan si anak gedongan. Anak gedongan, si anak gedongan. Anak gedongan, anak gedongan, pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. Anak gedongan belaga pakai supir, emang gak bisa nyetir. Anak gedongan pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. Anak gedongan gak pernah bisa mikir, bisanya cuma nyengir. G-E-D-O-N-G-E-N gedongan, anak gedongan. Si bocah lagi ngincer cewek, gak jelas dari mana. Anak siapa, dari RT berapa. Dandannya emang agak menor, mau disalah demimor. Tapi yang jelas tuh cewek emang rada selebor. Dam diri dam, diri diri dam dam. Udah imut centil, tuh cewek tukang ngabodor. Apa pertama, malam bulan purnama, si bocah datang pakai mobil bokapnya dengan gaya sukece. Meniru orang bule, bikin cewek mate tergile-gile. Banting setir, mobil parkir di pinggir. Ternyata di rumahnya udah banyak yang ngapelin. Bocah kesel jadi marah jaga gengsi. Dengan sejuta makian si bocah gagal lagi. Anak gedongan pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. Anak gedongan belaga pakai supir, emang gak bisa nyetir. Anak gedongan pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. Anak gedongan gak pernah bisa mikir, bisanya cuma nyengir. Anak gedongan pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. Anak gedongan belaga pakai supir, emang gak bisa nyetir. Anak